الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مبشر رحمه الله تعالى وعلى من رحمه الله في دارين آمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده dan telah membuat oleh kaum Musa, oleh kaum Nabi Musa, membakti dari setengahnya, ai ba'di zahabi, setelah perginya Nabi Musa ila munajat, kepada munajat di Gunung Sinai, min hulihim, dari perhiasan mereka, al-lista'ahu, yang mereka telah meminjam akan dia perhiasan itu, min qawmi fir'auna, dari kaum fir'aun. Bi'illati urusin, dengan ilat, dengan alasan perkawinan, minjemnya buat kawin perhiasan emas. Fabaqiya innahum, lalu kekal ia perhiasan itu di sisi mereka. Aijlan, membuat oleh kaum Nabi Musa setelah perginya Nabi Musa kepada munajat di Gunung Sinai, mereka membuat dari perhiasan mereka, membuat apa? Ijlan, patung anak sapi. Jadi dia buat patung anak sapi terbuat dari emas. Perhiasan, perhiasan boleh minjem dari kaum Fir'aun. Sogohu lahum min husamiriyu, telah mencetak akan dia ya, untuk mereka darinya, maksudnya ya, at, ya, dengan permintaan darinya oleh Musa Samiri. Jadi Musa Samiri mencetak patung anak sapi itu berdasarkan permintaan mereka. Diminta Musa Samiri bikinnya. Musa Samiri ya, dia ini adalah seorang anak zina, dilahirkan oleh ibunya di gunung, lalu Allah utus kepadanya malaikat Jibril, dibesarkan oleh Jibril, disusui oleh Jibril dengan menggunakan jari jemari Jibril, kemudian akhirnya menjadi seorang munafik Musa Samiri. Jadi ada dua nama Musa ketika itu, ada Nabi Musa, ada Musa Samiri. Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun. Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun jadi rasul.
Musa Samiri dirawat oleh malaikat Jibril, bahkan disusui oleh malaikat Jibril, jadi orang munafik. Artinya apa? Perhatiin. Artinya apa? Artinya as-sa'adah wa-syaqawa, kebahagiaan dan kecelakaan, biadillah, itu di tangan Allah. Jadi bahagianya kamu, senangnya kamu itu di tangan Allah. Siapapun yang didik kamu, kalau dia emang Allah takdirkan bahagia, bahagia. Kalau takdirkan celaka, celaka. Jadi enggak bisa juga disalahin malaikat Jibril. Malaikat Jibril doanya kurang nih. Jadinya Musanya jadi munafik. Bagaimana kurang, orang disusuin pakai jarinya. Artinya apa? Ini adalah di tangan Allah. Di kekuasaan Allah. Jadi tidaknya orang itu adalah kekuasaan Allah. Jadi kalau kamu kepengen jadi, minta sama Allah. Minta sama Allah. Minta. Seminta-mintanya sama Allah. Kayak Rabi'ah, sahabat murid Imam Syafi'i. Diajarkan oleh Imam Syafi'i, enggak bisa-bisa. Diajarin, udah bisa belum? Belum. Diajarin lagi, udah bisa belum? Belum. Diajarin lagi, udah bisa belum? Belum. Ditanya, diajarin lagi, udah bisa belum? Pergi tuh, malu. Enggak bisa malu. Rabi' pergi. Imam Syafi'i ikutin, beliau parahin ke rumahnya, diajarin di rumahnya. Diajarin, udah bisa belum? Belum. Diajarin, udah bisa belum? Belum. Diajarin, udah bisa belum? Belum. Imam Syafi'i sadar bahwa kebisaan itu bukan ada di tangannya, tapi di tangan Allah. Oleh karenanya beliau mengatakan kepada Ar-Rabi, wahai Rabi, sekira hai sumaqala, beliau mengatakan ilmu itu adalah punya Allah, maka engkau minta kepada Allah. Nah, setelah itu Ar-Rabi baru berdoa kepada Allah, ya Allah, minta beliau, ya Allah. Jadi oleh karena itu kan kamu pun begitu. Kalau kamu pengen berhasil di hari kemudian nanti, minta sama Allah. Jangan kagak minta. Karena ilmu punya Allah, bukan punya saya. Punya Allah. Minta seminta-mintanya, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, berikan aku, ya Allah, ilmu yang manfaat. Berikan aku, ya Allah, ilmu yang berkah. Minta. Minta. Dan jauhkan pelanggaran-pelanggaran ilmu. Jangan sampai kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran ilmu. Ada sekiranya sesuatu yang dapat merusak keberkahan ilmu, jauhkan sejauh-jauh. Musa Samiri. Kenapa? Karena tadi lahirnya Musa Samiri dari hasil zina. Kalau hasil zina udah nggak cakep-cakepnya, jelek terus hasil zina. Udah hasil zina udah nggak ada cakep-cakepnya, jelek terus. Maka oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kamu dekat-dekat dengan zina. Dekatnya aja jangan. Jauhkan sejauh-jauhnya. Karena hasil zina jangan dirawat sama ustaz, kiai, habib, sama malaikat yang rawat.
jadi munafik. Kenapa? Hasil anak zina. Walaupun yang salah bukan anak, tapi itulah akibat daripada perbuatan orang tua berakibat kepada anak. Maka oleh karena itu, bila mana kita sayang dengan keturunan kita, jagalah perbuatan kita jauh-jauh daripada perbuatan zina, jauh-jauh daripada dekat-dekat dengan perbuatan zina. Jauhkan sejauh-jauhnya. Jasa dan yang berjasa bertubuh badalun itu menjadi badal min lahman wa daman, dari lahman dan daman. Lapas lahman dan lapas daman. Lahu khuarun, bagi patung anak sapi itu mempunyai khuar, ai sautun, suara. Yusma'u, yang dapat didengar. In qolaba, dia bergerak. In qolaba ini bulak-balik. Kalau bulak-balik kan bergerak namanya. Kadzalika, seperti demikian, bidwa'it turabillah, dengan sebab diletakkan tanah, allazi, yang akhudau, dia ambil akan tanah itu, min hafiri farasi Jibril, dari tapak, dari bekas tapak kaki Jibril. Diletakkannya di mana? Fi famihi, bekas tapak kaki Jibril diletakkan di mulutnya. Letakkan di mulutnya, ditaruh. Letakkan di mulut anak, patung anak sapi itu. Fa inna atharahu alhayatu, maka sungguh bekasan tanahnya itu, tanah yang bekas tapak kaki kaki malaikat Jibril, ada kehidupan, alhayatu, fima yudhafi, pada apa yang diletakkan padanya. Jadi hidup, ditaruh tuh debu, ya tanah, tanah debu bekasan tapak kaki malaikat Jibril di mulut patung anak sapi, jadi hidup. Masya Allah, kalau sekarang ada begini masuk TV langsung. Wa maf'ulu ittakhadha tsani, maf'ul ittakhadha yang kedua, mahzufun, itu dibuang, ai takdirnya ilahan. Alam yarau, tidakkah mereka melihat, annahu, bahwasanya, la yukallimuhum, bahwasanya patung anak sapi itu enggak bisa bicara kepada mereka. Enggak bisa ngomong, man bergerak doang, bersuara doang. Wala yahdihim sabilan, dan patung anak sapi itu enggak bisa memberikan petunjuk mereka akan jalan. Fa kaifa yattakhidhu ilahan, maka bagaimana dia jadikan Tuhan? Ittakhadhuhu ilahan, mereka menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Wa kanu zalimina, adalah mereka orang-orang yang zalim. Bittikhadhi, dengan sebab menjadikannya sebagai Tuhan. Na'udzubillah wal iyadzu billah. Walamma sukita fi aydihim wa ra'au annahum qadallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma sukita fi aydihim ay nadimu ala ibadati, tatkala mereka menyesal atas mengibadatinya, atas menyembahnya, mereka nyesal. Nyesal belakangan, memang begitu. Dan nyesal itu belakangan, tapi sudah tergores. Maka oleh karena itu, jadikan satu pelajaran, jangan sampai terjadi sesuatu yang membuat kita jadi menyesal. Jangan sampai terjadi. Maka ikutin bimbingan. Kalau dibilang jangan, jangan. Dibilang jauhin, jauhin.
Jangan masih dikerjain aja, jangan. Ntar nyesel, pasti nyesel. Apalagi ini guru yang bilangin, apalagi orang tua yang bilangin, yang benar tapi bilanginnya. Warau, dan mereka melihat halimu, mereka tahu annahum, bahwasanya mereka qaddalu, telah tersesat dia dengan sebabnya, dengan sebab menjadikan sebagai Tuhan dengan menyembahnya. Wa dzalika ba'da ruju'i Musa, dan demikian itu setelah kembali Nabi Musa, setelah Nabi Musa kembali dari munajatnya di Gunung Sinai. Nah, dikasih tahu oleh Nabi Musa, qalu, mereka berkata, la in lam yarhamna rabbuna, mereka berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak menyayangi kami, wa yaghfir lana, dan tidak mengampuni kami, bil ya'i, dengan ya wa ta dan ta fihima, pada keduanya, lana kunanna minal khosirin, ini saya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi lagi-lagi apa? Yang merahmati, yang mengampuni adalah Allah. Jadi oleh karenanya, jangan sampai melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya. Kita enggak tahu, malah saja kita punya pembimbing, ikutin bimbingannya, ikutin peraturannya, ikutin. Insyaallah kalau kita ikutin, selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dan beruntung. Amin.